aku kesini. Saya yang terima kasih Nagita, maksudnya. Dan Nagita ini siapa? Aduh, udah berhubung jadi chef. Jadi dulu itu cuman ambil course aja. Okay. Chef course seperti itu. Tapi pasti jago ya? Ya, nggak jago bisa. Ngerti gitu ya? Oke, siap. Kita mau bikin apa nih? Kita akan bikin apple, fresh apple tart. Okay. Jadi mudah ya, kita buat pastry-nya dulu untuk ininya. Base-nya. Lalu kita bikin cream-nya, lalu kita hias dengan apple di atasnya. Ini pasti bahan-bahannya kalau misalnya kayak gini tuh pasti udah ada di rumah. Benar ya? Ini enggak susah-susah, pasti ada di rumah. Siap untuk dikerjakan ya, apapun ini. Ini apple-nya apa-apa nih, Tante? Apple-nya apple apa aja sih, enggak masalah. Kita Tante pakai Fuji ini. Oh, pakai ya. Fuji. Kalau ya. Fuji kedilnya agak lebih manis. Iya, betul. Kita sekarang buat base pastry-nya dulu. Base pastry-nya. Okay. Ini buat ibu di rumah, Tante kan sebenarnya kalau misalnya nggak mau repot, ada tuh yang langsung di... Jadi, ada yang langsung jadi. Ya, tinggal di bake tuh ada. Kalau nggak mau repot, tapi kalau mau repot ya tinggal bikin lagi. Betul. Juga gampang, kalau nggak susah. Kita kasih kita bentar ya. Betul. Apa aja sih? Lalu kita nggak perlu pakai mixer, nggak usah susah, karena kita cuma aduk asal aja istilahnya. Karena biasanya kalau apa namanya base pastry itu kalau terlalu ini juga jadinya keras. Ya. Jadi nggak boleh terlalu rata gitu. Ya, betul. Asal aja ya. Pakai tangan juga sebenarnya bisa ya? Iya, pakai tangan juga bisa. Kita masukin satu-satu. Cepet kok ini. Tadinya ini tadi apa, butter sama Icing sugar. Icing sugar. Kita dulu ya. Maaf ya. Wow, ini cantik banget. Aduh. Ini mulai masuk. Ini coba ini dulu. Boleh coba dulu. Aku tuh kadang-kadang kalau bisa makan kayak pastry gini tuh saya suka banget makan ini ya, si crust-nya ini. Yang justru itu yang enak ya? Iya, itu yang enak. Kita ambil ice cream dulu ya. Boleh, ini boleh. Jangan diapa-apain, kita ambil ice creamnya ya. Ambil stok dulu. Di tanggapannya itu, layar-layarnya tuh ada kayak almond-almondnya. Almond, cinnamon. Kayaknya tadi kita udah kenyang ya. Nyambung lagi. Tadi nungguin nge-bake, tau gak? Kita tuh makan pakai nasi, pakai cumi. Pakai kuah wah banyak banget deh. Jadi sekarang makan lagi gimana dong, Kak? Enggak apa-apa. Sekali-sekali. Bonus. Mm-hmm. Yes, darling. Nanti. Okay, later. Okay, later. Okay. Aku suka makan ini. Ini. Apple-nya yang enak. Aku suka apple-nya. Kayak nyobain ya. Di rumah harus bikin, karena ini enak banget. Enak banget dan gampang. Baik. Jadi kalau misalnya nggak suka pakai pear tuh nggak suka pakai apa bisa ganti pear, bisa ganti strawberry, ini apapun juga sebenarnya bisa. Iya, oke. Okay. Jadi selesai hari ini. Aduh. Terima kasih Nagita sudah menemani Tante. Gimana Nagita? Aduh enak banget nih ice Milo cake. Tadi aku makan cuma setengah. Terus abis makan pedas. Kayaknya harus makan manis lagi. Habis deh. Gimana ngomongnya sambung? Aduh, makan terus. Thank you. Nanti anak-anak pasti suka juga, kasih anak-anak ya. Enak banget. Oke, thank you Nagita. Ini bikin sendiri beneran. Mami mah tiap hari ngebul. Ya begitulah namanya juga pengangguran banyak acara. Ya ke dapur lah. Masakin anak dan cucu ya, Syam ya. I was just a